Bapak Ibu pelayan Tuhan, mari kita topang dalam doa untuk kadim kita di minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur, terima kasih ya Bapa, karena ada waktu yang terindah Engkau anugerahkan bagi kami. Sebagai umat-Mu jemaat Gunung Yudea, kami telah terkumpul di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Kami hendak memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang indah saat ini. Kami sebagai pelayan khusus-Mu Tuhan, dalam persiapan ini kami topang dalam doa bagi hamba-Mu, Pendeta Ibu Rima Wanti Daraeng Bawintana, yang adalah alat Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Tuhan, Engkau berkati dia, Engkau urapi dia ya Bapa, sehingga dalam keterbatasan dan kelemahannya, dalam kuasa Roh Kudus, ia dimampukan, disanggupkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, kami topang dalam doa bagi saudara-saudara kami yang akan menopang ibadah saat ini. Pemain keyboard, pro kantor, LCD, pegawai gereja, kostor, bahkan Panji Yosua. Semuanya ini Tuhan adalah alat Tuhan untuk membantu demi kelancaran ibadah saat ini. Jemaat-Mu yang sudah hadir, bahkan yang dalam persiapan maupun dalam perjalanan, Tuhan, Engkau tolong mereka. Tibakan mereka di tempat ini penuh dengan damai sejahtera untuk memuliakan Tuhan dalam rumah-Mu yang kudus ini. Seluruh rangkaian ibadah saat ini, Tuhan, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Inilah syukur permohonan kami yang selalu kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Kepala pelayanan ini. Amin. Amin. Demikianlah doa kadim yang sudah dibawakan oleh Bapak Diakinnya Binarungan. Doa, kami menaikkan syukur, terima kasih ya Tuhan, karena kami menyadari Engkau yang telah menuntun ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Pun Engkau telah memakai hamba-Mu Pendeta Ibu Rima Wanti Daraeng Bawintana, Sarjana Teologi. Dengan yang Kau berkati terus dia Tuhan, dalam ia memikul tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Gunung Yudea ataupun kemana ia pergi dan berada. Engkau berkati keluarganya, suami, bahkan anak, keluarga Daraeng Bawintana. Kami semua ya Tuhan, baik kami sebagai pelayan khusus, bahkan anggota jemaat yang telah membantu akan jalannya ibadah ini, Tuhan kiranya memberkati jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam perjalanan menuju ke rumah mereka masing-masing. Bahkan kami sebagai pelayan-Mu sebentar akan berpisah dari tempat ini. Tuhan kiranya Engkau tuntun kami semua sehingga kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan penuh damai dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami, permohonan kami yang selalu kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bawa doa ini kepada Bapa di surga. Amin.